Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran pendidikan jasmani bagi tahun 2. Pada minggu lepas, kita telah melakukan aktiviti lokomotor, iaitu pergerakan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kita telah melakukan aktiviti berjalan pada minggu lepas. Baik. Pada hari ini, kita akan teruskan dalam kemahiran yang sama, iaitu melakukan aktiviti lokomotor bergerak dari satu tempat kepada satu tempat yang lain tetapi menggunakan pergerakan haiwan. Ha, itulah yang menjadikan sesi pada pagi ini sangat menarik. Kamu akan cuba tiru pergerakan haiwan. Okey, cikgu akan tunjukkan haiwan yang kamu perlu tiru pergerakannya. Okey, pastikan sebelum kamu melakukan aktiviti, kamu dalam keadaan yang bersedia, memakai pakaian yang sesuai, seluar dan kasut yang sesuai. Okey, baik, kita akan mulakan dengan pergerakan haiwan yang pertama, iaitu pergerakan ayam. Ayam sangat mudah. Ambil tangan kamu, letakkan di bawah ketiak, kemudian kepit. Ini akan menjadi sayap ayam. Okey, cuba buat pergerakan yang simple, iaitu berjalan seperti ayam. Okey, buat pergerakan dalam rumah ataupun di luar. Pastikan kamu bergerak dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kalau nak lebih menarik, buatlah bunyi ayam. Okey, itu adalah pergerakan yang pertama. Baik. Untuk pergerakan yang kedua, kamu akan cuba buat pergerakan seperti penguin. Ya, penguin sangat mudah. Okey, luruskan badan, tangan letakkan di sisi dan angkat sedikit. Okey? Okey, jalan seperti penguin. Angkat kaki kecil dan buat pergerakan. Bergerak dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Baik. Selesai penguin. Yang ketiga adalah gaya pergerakan seekor kanguru. Kamu tahu apa itu kanguru? Kanguru ialah haiwan yang berada banyak di Australia yang melompat. Okey? Cara pergerakan kanguru, letakkan tangan kamu di hadapan kerana kanguru ada tangan yang kecil di hadapan, dan bengkokkan kaki kamu sedikit dan melompat. Melompat dengan dua kaki. Buat pergerakan seperti kanguru. Okey. Dan yang terakhir adalah pergerakan seperti seekor burung. Okey, sangat mudah pergerakan seekor burung. Kamu hanya perlu bengkokkan sedikit kaki, bukakan tangan seperti sayap seekor burung dan gerakkan. Okey. Dan kamu boleh berjalan. Pergi berjalan di ruang yang luas, buat pergerakan lokomotor. Itulah dia pergerakan seekor burung. Kita telah buat 4 pergerakan, iaitu yang pertama pergerakan apa saya tak ingat. Okey, pergerakan kanguru, pergerakan ayam, pergerakan burung dan juga penguin. Itu adalah 4 pergerakan yang telah kamu belajar. Jadi cikgu harap kamu dapat buat dengan baik, dengan jayanya, dan semoga berjaya. Kita jumpa untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum.